بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال جل جلاله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال عز وجل يا الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أتاك الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل ضلالة في النار كمسلمين مسلمين إخوان وخاتي كمير في في لن فندن رسالة رحمني ورحمكم الله الحمد لله مرلح كتا سننتياسا memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa yang sampai saat ini tidak ada henti-hentinya menganugerahkan, melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita semua. Salawat beriring salam, marilah kita mohonkan sebanyak-banyaknya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga Allah sampaikan untuk Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk keluarganya dan para sahabat beliau dan untuk umat beliau yang mengikuti sunnahnya dengan baik sampai akhir zaman. Kiranya dengan banyaknya salawat dan salam yang kita mohonkan kala di hari akhir kita termasuk dari umat beliau mendapatkan syafaatnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani dan akhwati kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan pelajaran kita masih dalam pembahasan adab-adab pada hari Jumat. Syekh Abdul Aziz menyebutkan dalam kitab ini adab yang ke-8 yaitu bersiwak. Dalil tentang dianjurkannya atau disyariatkannya bersiwak pada hari Jumat bagi siapa atau bagi setiap muslim yang hendak berangkat ke masjid untuk salat Jumat berdasarkan hadis riwayat ini keluarkan Imam Bukhari Muslim dan yang lainnya dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri ini sebenarnya sudah kita bacakan pada pertemuan sebelumnya namun kita ulang yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ghuslu yaumal jum'ati wajibun ala kulli muhtalim was siwak wa yamuss min at-tiwi ma qaddara alayhi wa law min nabi sallallahu Wasiwak Kata beliau wudhu yuuma al-jum'ati wajib ala kulli muhtalim mandi pada hari Jumat itu kewajiban setiap muslim was siwak, dan juga bersiwak berdasarkan hadis ini riwayat ini dapat kita pahami bahwa sangat dianjurkan disyariatkan sangat disukai oleh Allah dan Rasul-Nya agar kita sebelum berangkat atau ketika ke masjid itu bersiwak terlebih dahulu. Bersiwak kata beliau di sini dapat mengharumkan bau mulut sebagaimana Jasad atau tubuh kita ini, ya, menjadi harum dengan mandi dan memakai parfum. Adab-adab sebelumnya sudah kita jelaskan pada hari Jumat. Kita dianjurkan agar bahkan diwajibkan oleh sebagian ulama uh, kita berpendapat wajibnya mandi Jumat dan juga disyariatkannya kita memakai wangi-wangian dan sudah kita sebutkan tadi sabda Nabi sallallahu wa yamussu min at-tibi ma alaihi itu seorang memakai parfum apa yang dapat atau yang bisa dimilikinya sekalipun kata beliau sallallahu berupa parfum seorang atau kaum wanita ini perlunya badan kita dengan mandi dan menggunakan parfum agar badan ini tidak mengeluarkan atau tidak tercium aroma yang tidak sedap. Agar tubuh kita harum. Begitu juga yang perlu kita perhatikan, yang kita jaga, harus kita jaga, yaitu bau dari mulut kita. Ya. Dengan apa? Yaitu dengan siwak. Kalau kita tidak bisa bergosok gigi dengan siwak bisa kita ganti yang seperti sekarang ini yang memudahkan kaum muslimin, itu yang mudah bagi kita yaitu dengan bergosok gigi pakai uh, sikat gigi dan odol. Yang intinya ikhwani akhwati bahwa sebelum kita berangkat ke masjid itu usahakan seluruh tubuh kita dan mulut kita itu benar-benar tidak lagi mengeluarkan bau yang tidak sedap yang akan mengganggu. Pertama, jemaah, kemudian yang kedua, seperti yang sudah kita jelaskan pertemuan sebelumnya, akan mengganggu malaikat yang menyaksikan Jumat. Kemudian, kata beliau, hasilnya seorang Muslim akan menjadi benar-benar harum dan tidak akan mengganggu orang lain, serta para malaikat kata beliau. Ini adat yang ke-8 yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita jaga dalam adab pada hari Jumat. Adab yang ke-9 yaitu bersegera menuju tempat salah artinya ke masjid. Tidak menunda-nunda, apalagi kita tidak ada kegiatan. Misalkan kita nggak kerja libur, tempat kerja kita liburnya misal hari Jumat. Maka tidak ada yang menghalangi tentunya tidak ada yang menghambat kita untuk bersegera ke tempat kita salat ke masjid. Semakin cepat seorang berangkat ke tempat salat pada hari Jumat, maka semakin besar pahalanya. Ini sangat tentunya tentunya dengan niat yang ikhlas, dengan tujuan yang baik, ya. akan semakin besar ganjaran pahala yang akan diperoleh oleh seorang apabila dia semakin bersegera, semakin cepat berangkatnya ke masjid. Dan perlu kita hindari, hendaklah ke masjid itu usahakan sebelum khatib naik mimbar. Minimalnya. Ya. Nabi SAW, Nabi kita yang mulia, sangat menganjurkan agar bersegera menuju salat Jumat. Ya. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu Nabi SAW bersabda Man yawmal jum'ati ghuslal janabah ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة. ومن راها من الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة. ومن راها في الساعة الثالثة فكأنما قرب فكأنما قرب كبشا. أقرن. ومن راها في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راها في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكرى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "Barangsiaba Yangmandi" Manik tasala jumah siapa yang mandi pada hari Jum'at Ghuslal janabah, Seperti mandi janabah Ini juga yang sebagian para ulama mengatakan Wajibnya kita Mandi pada hari Jum'at Karena Hukum mandi janabah Wajib Sama halnya Apa yang dikatakan Nabi SAW Ghuslal janaba Begitu juga sifat atau cara yang disunahkan, dikerjakan saat mandi. Sama seperti ketika kita mandi, jenabah. Misal kita e, mencuci kemaluan, kemudian wuduk seperti wuduk untuk sholat, baru kita e, mandi. Ini yang di, artinya sama yang harus dilakukan mandi jumat itu dengan mandi, jenabah. Kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang mandi pada hari Jumat, seperti mandi jenabah, lalu berangkat ke masjid pada saat pertama. Ini orang-orang yang pertama, sob-sob paling depan. Ya. Okay. Maka kata Nabi Muhammad SAW, Seolah-olah atau seakan-akan ia telah berkorban dengan seekor onta. Ini fadilahnya ketika kita bersegera ya, ke masjid pada hari Jumat. Dan ikhwan dan ikhwati pemirsa, salam tv rahimani wa rahimakumullah dan pendengar radia risalah. Bahwa semestinya orang yang segera datang ke masjid memilih atau menempatkan, mengambil tempat di posisi... Sop paling depan ini cepat ke masjid tapi yang diambil nyender di belakang ini keliru sehingga yang sering kita dapati yang kita lihat di masjid-masjid kaum muslimin pada hari ini uh, pada hari Jumat itu sop yang paling kosong itu sop yang pertama udah penuh ke belakang nih tapi kalau sop yang paling depan itu masih blong, masih banyak yang kosong. Ini salah. Orang yang pertama datang, yang dikatakan Nabi SAW pada hadis ini, ثُمَّ Itu mereka harus menempatkan, atau mestinya seharusnya menempatkan di sob yang pertama. Untuk mendapatkan apa seolah-olah berkurban dengan seekor unta. Kemudian, kata Nabi Sallam, "Kemudian, kata nama Salam, "Kemudian, kata nama qarba "Kemudian, Barangsiapa yang siapa yang berangkat pada saat pada seolah "Kemudian, seolah telah ia telah berkurban dengan seekor sapi. "Kemudian, kata "Kemudian, kata nama Salam, "Kemudian, kata nama qarba kabshan Barang siapa yang berangkat ke masjid pada waktu yang ketiga, seolah-olah dia seakan-akan dia telah berkorban seekor kambing yang sudah bertanduk. Artinya sudah kambing bandot, ya, yang sudah gagah, punya tanduk. Kemudian kata, kata Nabi SAW, وَمَنْ رَاهَ فِي سَعَةِ الرَّابِئَةِ فَكَأَنَّمَا Barang siapa yang datang atau berangkat ke masjid pada waktu atau pada saat yang keempat, maka dia seolah-olah berkorban dengan seekor dajajah, seekor ayam. Kemudian, kata Nabi SAW, nama karna wabah itu barang siapa yang berangkat ke masjid." pada hari Jumat pada saat yang kelima maka seolah-olah dia telah berkorban dengan sebutir telur. Ini lima ya lima saat lima waktu yang disampaikan oleh Nabi saw yang mendapatkan keutamaan dalam bersegera menuju ke masjid pada hari Jumat. Dan yang paling tingginya adalah berkurban seperti seekor unta dan yang paling rendahnya yang paling telatnya ya seperti seorang berkurban dengan biji sebutir telur ya Adapun yang lebih lambat dari itu maka tidak mendapatkan keutamaan apa-apa lagi karena dalam riwayat yang lain, Para malaikat yang menyaksikan itu yang mencatat kehad akan kehadiran jemaah salat Jumat itu ketika imam فإذا خرج mereka pun menyimpan menggulung catatan mereka kemudian ikut serta mendengarkan يستمعون الذكره mendengarkan akan peringatan yang disampaikan oleh khatib oleh imam. Yang artinya kalau kita masuknya ke masjid setelah berkhutbahnya, setelah naik mimbarnya seorang khatib atau imam, berarti kita tidak mendapatkan lagi akan fadilah keutamaan yang disebutkan lima sa'ah, lima waktu kehadiran kita ke masjid itu untuk Jumat yang mendapatkan keutamaan. Di luar itu lebih lambat dari itu kita tidak mendapatkan keutamaan apapun lagi. Demikian juga kata Syekh di sini, ia mendapatkan pahala menunggu salat selama yang menahannya di masjid adalah salat. Sebagaimana akan dijelaskan nanti insya Allah pada hadis uh, di atas. Dijelaskan bahwa sifat mandi akan dijelaskan insya Allah kata beliau. Kemudian pada hadis yang sudah kita sampaikan, ya kata beliau dijelaskan bahwa sifat mandi Jumat itu seperti mandi jenabah. Di mana Nabi saw mengatakan manita kita yom al Jum'ah al Barang Barangsiapa yang mandi pada hari Jumat sebelum masjid sebelum berangkat dan mandinya seperti mandi Wasiwa, wa dan seterusnya. Dalam hadis itu, sangat jelas bahwa Nabi SAW menjelaskan kepada kita, menyampaikan kepada kita bahwa sifat mandi yang dilakukan pada salat mandi Jumat itu seperti kita mandi untuk mandi jenabah. Adab yang ke-10 ini karena materinya agak mudah ya dipahami tidak perlu panjang lebar penjelasan Adab yang ke-10 meninggalkan jual beli ketika mendengarkan suara adzan Kata Syekh di sini meninggalkan jual beli adalah kewajiban setiap muslim apabila telah mendengarkan adzan salat Jumat Tapi yang dimaksud di sini ikhwan ya salat adzan yang kedua, bukan adzan pertama. Karena kalau kita perhatikan praktik kalau di zaman Rasulullah SAW bahwa adzan salat Jumat itu hanya satu. Kemudian zaman sahabat ada yang buat dua, namun prakteknya sangat jauh berbeda dengan apa yang dilakukan oleh kita hari ini. Di zaman Khulafa ar rasyidin yang memulai atau membuat adzan Jumat itu dua kali, itu jaraknya sekitar satu jam sampai setengah jam. Paling ya cepat, paling dekat jaraknya antara adzan pertama dan adzan kedua. Adapun di sini atau di negeri kita atau pada hari ini yang dilakukan dipraktekkan oleh Kaum muslimin hampir-hampir yang adannya dua kali Saya belum pernah mendapati ya di negeri kita Yang adzannya dua kali jaraknya jauh Setengah jam atau satu jam gak ada Belum pernah menemukan Tapi adan pertama itu setelah masuk waktu Baru sehingga ada sebagian kaum muslimin yang beranggapan ya setelah azan pertama mereka salat qabliyah Jumat yang tidak pernah disyariatkan oleh Islam tidak pernah disyariatkan qabliyah Jumat dan mereka mengatakan oh ini di kias ibadah ikhwani wa akhwati perkara akidah dan perkara ibadah perlu kita tegaskan tidak ada padanya kias tidak ada kias dalam ibadah apanya yang mau dikiaskan Ya, enggak ada karena ada kewajiban untuk atau pada hari Jumat itu yang dicontohkan Rasulullah hanya adzan sekali ya ketika adzan dan imam sudah naik mimbar sehingga nggak ada jeda waktu untuk sholat sunnah kembaliya dan ini tidak pernah kita dapat riwayatnya satu pun yang sahih sampai hari ini bahwa ada qobaliyah Jumat. Tapi yang ada qobaliyah zuhur. Dan yang ada untuk hari Jumat ba'diyah. Dua rakaat atau empat rakaat. Ini yang ada. Adapun sebelum karena tidak ada yang dicontohkan zaman Rasulullah bahwa adzannya dua kali apalagi seperti yang kita praktekkan oleh kaum muslimin hari ini. Sekalipun di zaman khadifat Khulafa ar ada yang mempraktekkan dua kali adhan namun jaraknya sangat berbeda apa yang dilakukan oleh kaum muslimin hari ini sehingga tidak bisa dijadikan sebagai alasan untuk melaksanakan salat qabaliyah ya qabaliyah Jumat tidak ada nah kita kembali adhan kewajiban meninggalkan transaksi jual beli ketika mendengarkan adhan yang dimaksud ini adalah adhan yang kalau adhannya dua yaitu adhan yang kedua. Adapun azan yang pertama satu jam atau setengah jam tentunya masih boleh kita melakukan transaksi. Namun ketika masuk azan dan menandakan masuknya waktu Jumat hukum transaksi jual beli itu hukumnya haram. Bahkan sebagian kaum muslimin sebagian para ulama al sunnah wal jamaah mengatakan bahwa transaksi jual belinya tidak sah. Ya, namun setidak-tidaknya melakukan transaksi jual beli ketika adhan Jum'at sudah dikumandangkan adhan ketika khatib sudah naik ke mimbar maka melakukan transaksi bagi kaum laki-laki atau yang berkewajiban untuk salat Jum'at hukumnya haram. Dan meninggalkan jual beli adalah kewajiban setiap muslim apabila telah mendengarkan adhan salat Jum'at. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dan sudah kita bacakan pada pertemuan pertemuan sebelumnya juga yaitu dalam firman Allah surah dalam surah Al Jumuah ayat yang ke-9 Allah Subhanahu wa taala berfirman ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wadzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun wahai orang-orang yang beriman apabila diseru Untuk melaksanakan salat pada hari Jumat maka segeralah kamu mengingat Allah dan ni dan tinggalkanlah wadzarul bai' ju'an transaksi jual, jual beli. Dalika khairul lakum yang demikian itu lebih baik bagimu in kuntum ta'lamun jika kamu mengetahui kemudian kata Syekh dan ini sebagai bahan renungan mengingatkan kepada kita semua ikhwani wa dan ini akan uh, juga harus kita sampaikan kepada keluarga kita sanak famili kerabat kita teman karib kita ya yeah? Kata beliau sangat disayangkan banyak diantara pedagang dan pemilik toko di kebanyakan negeri kaum muslimin tidak memperdulikan hal ini. Artinya tidak mengindahkan firman ini. Gak mau peduli. Ya? sudah transaksi ya biasa-biasa. Apalagi di sebagian masjid ada orang yang jualan. Allah Akbar. Udah adhan, wah oh udah masih. Jualan makanan atau jualan apa. Gak peduli. Semestinya untuk pedagangnya lima menit. Sebelum tiba waktunya, udah siap-siap. Bentuk juga pembeli. Apa gak ada waktunya? Sebelum atau setelahnya? Setelah Jumat. Apa lari? Enggak, ikhwan. Ini bagaimana kesungguhan hati kita. Asalnya di sini, ikhwan. Kemauan kita bagaimana? Untuk memperhatikan firman Allah, seruan Allah yang mulia ini. Dalam surah Al-Jumu'ah ayat yang ke-9 tadi. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Idza nudiya lis-salati min yawmil jum'ati fas'u ila dzikrillah wa bai'." Tinggalkan jual beli, Ini udah di khatm, udah di areal masjid masih ada aja yang transaksi jual beli sekalipun bahkan khatib sudah naik mimbar sudah berkhutbah masih ada yang ngobrol masih ada yang bercanda Allah udah datangnya telat ke masjid sampai di masjid bukan bersegera meng me me menghadiri mem mendengarkan, memperhatikan, menyimak dari khutbah. Ya, tapi memang kalau kita perhatikan kebanyakan khutbah-khutbah ya, yang disuguhkan kepada jemaah salat Jumat mungkin bisa kita katakan sebagai bukan sebagai wijangan. Bukan sebagai pelajaran ya sebagai ilmu yang disampaikan kepada jamaah saudara Jumat, tapi dari cara dan isi yang disampaikan layaknya fil tidur. Begitu mulai khutbah khatibnya sudah mengayun-ayunkan suaranya yang lembut sehingga yang mendengarkan terpancing untuk ngantuk. Sehingga tersering kita lihat sudah komat pun masih ada yang duduk karena nyenyaknya dia tidur dalam keadaan duduk nyenyak tidur. Ini hari Jumat ya. Yang kita lihat di tengah-tengah kaum muslimin. Mestinya khatib dengan suara yang lantang, yang keras sehingga jamaah salat Jumat itu benar-benar menyimak dan begitu juga orang yang terlambat begitu mendengarkan wah Nah, terbuka telinganya sehingga dia ada keinginan untuk bersegera menyimak dan mengikuti pelajaran yang disampaikan oleh khatib. Mereka terus melangsungkan jual beli sepanjang khutbah bahkan terkadang ya, mereka tidak menghadiri salat Jumat. Ini yang banyak kita lihat ikhwan. Padahal di sebagian pajak ya, di sebagian kalau pajak besar ya, kota-kota besar itu ada ada masjidnya dan ada sholat Jumat. Saya beberapa uh, di Jabodetabek yang pernah masuk ke pajak pada hari Jumat, ya sering kita dapati ada beberapa uh, uh, pajak itu yang memang di pajak itu ada masjidnya. Ya, namun yang sangat kita sayangkan, sekalipun sudah aturan apa sudah azan pada hari Jumat, bahkan sudah berkhutbah tetap transaksi jual beli yang lebih disayangkan lagi sama sekali mereka tidak mengindahkan adzan tidak mengindahkan khutbah alias mereka tidak menghadiri salat Jumat mereka kata syekh di sini adalah orang-orang yang telah dikunci mati hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala wal iyad billah semoga kita terhindar dari orang-orang yang telah dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala hatinya yang tidak mau memperdulikan seruan azan, khutbah pada hari Jumat dan mereka tidak mau menghadiri pada salat Jumat. Dan menjadikan mereka orang-orang yang lalai. Termasuk dalam ayat ini para sopir kendaraan, orang uh, taksi atau angkutan umum, kita setel, nggak akan mati kita, nggak akan hilang rezeki kita. Misalkan profesinya supir angkot, ya di setel. Kalau misalkan sampai di poolnya sudah dekat, ya udah istirahat dulu satu jam atau setengah jam. Masa gara-gara kita salat, gara-gara kita ibadah, satu jam dengan itu kita mati, nggak dapat rezeki. Hal yang tidak mungkin, ikhwan. Namun kita lihat, berapa persen supir angkutan umum, apakah taksinya, Uh, uh, atau yeah, angkutan online-nya ya. Yeah? Kemudian eh uh, angkot-angkotnya, bus-busnya ada perhatian khususnya kalau bus mungkin yang jarak jauh oke okay lah. Gimana yang dekat? Angkot-angkot itu bisa berhenti. Bisa diatur semua. Oh kasihan penumpangnya. Ya penumpangnya pun harus tahu. Kalau ada waktunya Jumat, nggak ada lagi angkot. Ngapain dia keluar? Kan gitu. Lagian, urusan kenapa harus dipaskan dengan Jumat? Kecuali urusan-urusan darurat ini yang menjadi perhatian yang Mereka yang kita khawatirkan adalah orang-orang yang termasuk di kunci mati. Hati mereka, Allah lalaikan hati mereka dari memperhatikan seruan Allah Subhanahu wa taala yang Allah katakan ya orang-orang yang beriman apabila diseru telah terdengar seruan pada hari Jumat untuk salat seruan salat pada hari Jumat fas'u ila dzikrillah bersegeralah kalian mengingat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala wa dzarul dan tinggalkan semua bentuk transaksi tinggalkan enggak lama kok dan dengan kita ibadah dengan kita salat Jumat tidak akan menghalangi rezeki kita selama ketaatan kita lakukan justru buk penghambat sebagai penghambat sebagai penghambat rezeki bagi kita tapi dengan kita patuh dengan kita tunduk dan menjalankan perintah-perintah Allah meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala justru itulah yang akan memudahkan rezeki dan Allah menjamin akan memberikan jalan keluar dari semua masalah kita. Allah katakan dalam Al-Qur'an wa may yattaqillah yaj'al lahu Makhraja tidakkah kita memiliki problem masalah? Inginkah kita mendapatkan solusi dari Allah, mendapatkan jalan keluar dari Allah? Taat patuh kepada Allah. Rez uh, ekonomi yang sulit, taat tunduk patuh kepada Allah. Ini alasan, Masya Allah. Sulit alasan ekonomi sulit sehingga mau nggak mau jumatan meninggalkan jumatan dan lain sebagainya. Bukan saja Jumatan, Soal lima waktu pun enggak hanya karena berdalih ekonominya uh, sulit, ekonominya pas-pasan, berkekurangan, dan dengan alasan itu mereka meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Allah telah menjanjikan kepada kita hamba-hambanya yang bertakwa dan beriman bahwa Allah akan memberikan uh, jalan keluar dari setiap masalah dan bahkan Allah berjanji وَيَرْزُقْهُ Dengan kita menjalankan ketaatan tunduk dan patuh bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah akan memberikan kita rezeki dari arah dari mana yang kita tidak sangka sangka datangnya rezeki tersebut nggak tergambar tiba-tiba ada aja jalannya Allah buat untuk mendapatkan rezeki maka wajib atas atasnya atau uh, super angkot kendaraan umum dan lain sebagainya menghentikan pekerjaan ketika mendengar suara adzan dan mengerjakan salat Jumat bersama imam. Ini sekali lagi yang sangat-sangat kita sayangkan ikhwan dan akhwat pemirsa Salam TV dan pendengar radio di salakhumullah yang banyak dilalaikan oleh kaum muslimin oleh saudara-saudara kita khususnya di negeri ini sama sekali perhatian mereka sangatlah minim. Gak ada bedanya aktivitas mereka antara mendengarkan adzan atau tidak mendengarkan adzan. Bahkan seolah-olah seruan adzan. Padahal kita lihat ikhwan dari masjid ke masjid untuk Jumatan bersahut-sahutan loh. Artinya dekat antara satu masjid dengan masjid lain bersahut-sahutan nggak mungkin nggak dengar tapi seolah orang nggak sampai suara seruan adzan itu ke telinga mereka kayak sudah ada apa penyumbat di telinga mereka untuk mendengarkan seruan yang hak itu adab yang ke sebelas Berangkat salat Jumat dengan berjalan kaki ini bila tidak menyulitkan. Syekh menjelaskan di sini kata beliau dianjurkan berjalan kaki ketika berangkat untuk salat Jumat selama hal itu tidak memberatkan. Berdasarkan sabda Nabi saw yang oleh Imam Muhammad. إمام أبو دالم سنن النسائي لن ينغليني نبي صلى الله عليه وسلم برسبنا من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام واستمع وأنصت ولم يلغو Kana lahu bi kulli khutwatin yakhtuha min baytih ilal masjidi amal sunnatin ajaru siyamiha wa qiyamiha. Kata Nabi SAW, barang siapa yang membersihkan dirinya pada hari Jumat dan mandi. Keramaslah. Ya, atau misalkan merapikan kumis. Bukan mencukur jenggot dia. Ini ikhwan yang sangat kita sayangkan karena diperintahkan membersihkan diri, semuanya dibersihkan. Jenggotnya dicukur bersih sehingga kayak bencong. Kayak wanita. Laki kok bersih ininya. Padahal itu dianugerahi oleh Allah jenggot yang tebal. Ini mentang-mentang diperintahkan kata Nabi sallallahu wasallam Man ghasala yaumal jum'ah, yang bersihkan diri, semuanya bersihkan. Yang dibersihkan yang diperintahkan dibersihkan. Saya akan merapikan kumis, merapikan rambut, ya, memotong rambut bagi yang sudah panjang atau bagi yang berambut panjang agar dikramas disisir, bahkan uh, diberikan minyak rambut. Rapi namanya bersihkan. Kemudian uh, membersihkan Bulu ketiak, membersihkan bulu kemaluan Ini disyariatkan, ini yang diperintahkan Kemudian memperhatikan uh, kuku, membersihkan kuku Ini Masya Allah kukunya uh, kotor hitam-hitam Pergi sholat jumat Padahal nggak ada kegiatan nggak sibuk sekalipun Tapi karena kurangnya perhatian terhadap agamanya Nabi yang memerintahkan kita ikhwan dan menغص على يوم barang siapa yang bersihkan dirinya pada hari Jumat. waktu salat dan mandi dari bersihkan tadi kemudian mandi udah potong kukunya udah cabut bulu ketiaknya udah cukur bulu kemaluannya merapikan kumisnya kemudian dia mandi mengkeramas rambutnya kemudian setelah itu dia uh, mem -mem meminyak eh, rambutnya dikasih minyak rambut ya. Thumma bakara wa batakar. Kata Nabi SAW, kemudian dia bergegas dan bersegera berangkat salat. Kemana? Ke masjid. Kemudian kata Nabi SAW, Wa masya walam yarkab. Berjalan kaki dan tidak berkendaraan. Ini yang dijadikan oleh para ulama kita sebagai syahid dari adab ini yaitu berangkat salat Jumat dengan berjalan kaki. Di mana Nabi SAW mengatakan, wa walam dan berjalan kaki dan tidak berkendaraan. Wadana min al imam dan mendekat berarti ambil. Kalau orang yang cepat datang ke masjid pada hari Jumat, yang diambil mana tempatnya? dana minal imam. sop pertama yang paling dekat kepada imam. Agar benar-benar ketika khutbah, uh, imam berkhutbah, khatib berkhutbah, isi dari khutbah itu dapat kita simak dengan benar. Kita dengarkan dengan dengan benar. Jauh, ya, perhatian kita mungkin, ya, enggak, atau kurang. Ya. Kemudian kata Nabi Wasallam, Wastama'a wa ansat. Dia, dia mendengarkan khotib itu dan diam. Gak boleh ngomong. Pada hari Jumat itu tidak boleh ngomong. Ini ikhwan yang lebih memilukan hati kita. Udah khutbah Jumat. Bawa HP lagi. Dia rumahnya bawa HP ke Jumatan. Ada yang nelpon ngomong Lagu walaupun berbisik-bisik ya Allah. Ngomong sama teman aja enggak boleh. Ini yang kata telepon. Lihat kata Nabi Wasallam, wasta wa ansat walam yalgu dan tidak melakukan segala sesuatu yang membuat sia-sia Jumatnya. Nelpon, angkat telepon, main buka Facebook tak apa lah ya Allah. Kayak enggak ada betul waktu lagi selain itu. Inilah kaum muslimin hari ini. Inilah kita hari ini, ikhwani ya wa ya khawati. <coughs> Tidak berbuat sesuatu yang sia-sia kata Nabi sallam. Wa lam yalghu kana lahu bi kulli khutwatin yakhthuha min baiti ila al-masjid amalun amal sunnah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam <coughs> setiap langkah yang ia ayunkan dari rumahnya menuju masjid seperti amalan satu sanah ya bukan sunnah amal sanah maaf satu amal sunnah dalam satu tahun sia sia miha, siya miha wa qiyamiha. lihat keutamaan yang besar dengan pahala puasa, dengan pahala sholatnya, orang yang datang ke masjid dengan berjalan kaki dan dengan pelan. Kemudian kata Syekh, "Namun, apabila berjalan kaki ke masjid, memberatkannya baik karena jalan becek, berlumpur, atau sangat panas, atau sangat dingin." Negeri kita ini enggak ya, sangat panas, enggak ada, saat sangat dingin pun enggak ada. Atau yang paling ada becek, mungkin hujan ya, maupun rumahnya terlalu jauh dari masjid dan lain sebagainya. Ini mungkin, atau kita kurang enak badan, atau waktu mungkin dah mendesak, kita takut ter terlambat yang pakai kendaraan. Adapun selama tidak memberatkan dan memungkinkan yang diusahakan ikhwan dan ikhwati, hendaklah kita ke masjid itu dengan berjalan kaki, bukan dengan berkendaraan. Lihat keutamaan yang disebutkan oleh Nabi SAW bahwa setiap langkah itu dihitung satu langkahnya sama dengan amalan sunnah dalam setahun. Sunnah, se amalan puasa, sunnahnya, salat sunnahnya. Ini keutamaan yang luar biasa yang disebutkan oleh Nabi SAW bagi orang yang mau bersegera untuk melaksanakan salat Jumat ke masjid dengan berjalan kaki. Kemudian kata Kemudian <coughs> kata kata Syekh, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada para hambanya yang menyiksa diri mereka sendiri. Artinya, kalau memang terlalu jauh dan memberatkan ya Allah itu maha adil Allah itu maha mengetahui maka jangan atau enggak usah diberatkan diri dipaksakan sehingga menyiksa udah panas mungkin di daerah yang punya ada panas ya musim panas sangat terik atau sebaliknya musim dingin sangat dingin kemudian jalan kaki lagi ini tentunya akan memberatkan menyiksa diri. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan hal yang seperti itu. Apa yang mudah, apa yang sanggup dan tidak memberikan masyakkah. Ya. Adapun ketika seorang yang ingin menyelaksanakan ketaatan, menjalankan ketaatan kepada Allah dihadapkan dengan suatu kesulitan, maka dalam Islam memberikan akan keringanan rohsa. Ini ada saja orang yang beranggapan seperti itu. Udah jauh, udah tua, nggak mau betul naik kendaraan. Apakah pakai sepeda, apakah pakai mobil atau uh, pakai sepeda motor. Ya? Pakai motor, udah jalan kaki dengan alasan mengambil hadis ini. Padahal sangat menyulitkan, menyiksa dia. Akhwani, akhwati, para ulama kita telah menyampaikan menjelaskan kepada kita bahwa dalam Islam itu al-masyaqqah taysir bahwa di balik suatu kesulitan akan memberikan kemudahan artinya secara hukum syar'i ketika sudah menyulitkan kita maka dalam Islam boleh kita ambil apa yang mudah apa yang mudah rumahnya jauh panas becek hujan masih dipadapadai dengan jalan kaki dengan alasan sabda nabi nah ini nggak melihat situasi dan kondisinya dan ini tentunya seorang muslim haruslah betul-betul memahami dan memperhatikan situasi dan keadaannya dan masing-masing orang akan berbeda hajat dan kebutuhannya misalkan yang sudah tua rumahnya agak jauh Tidak usah dipaksakan harus jalan kaki. Udah pakai tongkat, udah buyutan, udah gemetar jalannya. Masih dengan alasan untuk mendapatkan keutamaan. Betul-betul menyulitkan, betul-betul menyiksa dia. Nah, ini tidak boleh. Ini tidak dibenarkan. Ikhwani wa ya ikhwati, pemirsa salam TV dan pendengar radio risalah. Rahimani wa Mudah-mudahan ini yang bisa kita sampaikan dan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Ada beberapa adab yang kita sampaikan tadi. Yang pertama yaitu bersiwak, yang kedua bersegera menuju tempat salat, kemudian yang ketiga yang kita sampaikan yaitu meninggalkan jual beli ketika mendengarkan suara adat dan yang dimaksud di sini. adzan ketika menandakan sudah masuknya waktu Jumat, kemudian yang terakhir tadi yang kita sampaikan, berangkatlah ke masjid pada salat Jumat dengan berjalan kaki dan keutamaan yang besar. Yang dijelaskan oleh Nabi SAW kepada kita, bagi mereka yang sholat berangkat ke masjid, dengan tadi harus ada rentetannya. Tidak setiap orang yang berangkat ke masjid pasti mendapatkan keutamaan enggak, tapi harus dijaga dari semua apa yang disebutkan oleh Rasulullah. Wasallam membersihkan diri, kemudian mandi, bersegera ke masjid, dan berjalan kaki tidak berkendaraan kemudian tempatnya dia pilih mana yang lebih dekat ke imam, dia mendengarkan khutbah imam, dia tidak pernah melakukan sedikit pun apa yang berbuat ber ber sia-sia, maka langkah, setiap langkah yang dilangkahkan menuju masjid itu, kata Nabi SAW, dia mendapatkan amal usana, sama dia seperti beramal dalam satu tahun, mendapatkan ganjaran ajaru siyamiha, wa qiyamiha. Siamnya puasa sunnahnya dan juga puasa uh, uh, salat salat sunnah yang ia lakukan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan sekali lagi khati dapat kita pahami dan bermanfaat bagi kita dalam kehidupan kita ini. Kita sudah dan kita tutup pertemuan ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. وبالله التوفيق والهدايه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته